Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Wiwin Gokil. Dan kali ini saya akan memberikan tutorial cara memberikan background pada lagu MP3. Oke, sebagai contoh saya akan mencari MP3. Kita pergi ke musik. Kita cari apa yang dimaksud dengan background MP3. Yang dimaksud dengan background MP3 adalah gambar yang ada di sini. Bagaimana cara memberikan gambar di sini menggunakan gambar ataupun foto kita sendiri? Oke, langsung saja. Yang pertama kita pergi ke Play Store. Lalu di Play Store Anda download aplikasi yang bernama Music Tag Editor. Nah, seperti ini ya. Jika sudah diinstal, langsung saja Anda buka. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini adalah jumlah lagu-lagu yang sebagian sudah diberi background ya. Kita cari yang belum diberi background. Kita cari musik tadi ya. Oke, ini. Nah, ini musik yang tadi belum ada backgroundnya. Jika ingin memberikan background, cukup klik tanda gambar di sini ya, gambar kaset sini. Klik lalu pilih foto. Dan cari foto kita yang ingin menjadi yang dijadikan background. Oke, sebagai contoh saya pilih ini. Jika sudah selesai, di sini ada gambar save. Kita klik. Jika sudah selesai, tinggal kita kembali dan kita pergi ke musik. Kita cari lagu yang tadi. Ini ya, lihat posisinya di sini sudah memiliki background. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.